Assalamualaikum Pak Hasri di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Inilah dia kesempatan komentar 5 biji pesanan Bapak. Pada siang hari ini akan kami coba yang terakhir sebelum pengiriman. Mari Pak. Pak Hasri di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Jadi caranya seperti ini Pak. Setelah Bapak masukkan adukannya dan Bapak ratakan dengan cangkul tadi, kemudian Bapak turunkan pemadatnya ini. Nah ini. Nah setelah Bapak turunkan pemadatnya, hidupkan mesin gitarnya. Hidupkan mesin gitarnya sampai mur ini sangkut ke skor ini. Jika mur ini sudah sangkut ke skor ini, matikan mesinnya. Itu berarti ketinggian batako Bapak sudah sesuai permintaan. Seperti ini Pak. Nah, jika mur ini sudah sangkut, matikan. Nah, tinggal mengangkat Pak. Jadi cara mengangkatnya Pak, hidupkan gitarnya, tapi langsung dimatikan, tapi sambil diangkat. Seperti tadi Pak, seperti ini. Pak Asri di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ini dia persembahan tago gitar pesanan Bapak. Baru saja selesai kita uji coba yang terakhir. Nah, sekarang mari kita lihat hasilnya Pak. Ini hasilnya Pak.
Jadi pasir yang kita pakai ini pasir kasar, Pak. Tapi hasilnya padat. Pori-porinya tidak kelihatan. Bersih, cantik. Nah, jadi 3 kali uji coba ini sudah membuktikan bahwasanya press batagor gitar pesanan Bapak ini sudah layak operasi. Dan ini jelas hasilnya layak jual, Pak. Nah, setelah ini akan kami bersihkan lalu akan kami packing. Kemudian tunggu kabar dari kami, Pak. Bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini, apabila hendak memesan press batagor gitar 5 biji seperti pesanan Pak Asri di Wakatobi, Sulawesi Tenggara ini, silakan hubungi nomor WA saya. Salam perkakas.